Halo, jumpa lagi di channel Mas Philip. Ya, pada hari ini kita akan unboxing HP baru Evercross Gen Pro X. Ya, ini paketannya saya beli dari Tokopedia. Ayo kita buka. Ya, bungkusnya ini cukup bagus ya. Penjual mengasih kardus tambahan. Nah, gini. Buang aja. Ini dibungkus dengan kardus, terus dalamnya kasih bubble wrap, ada bubble wrapnya. Ayo kita buka lagi. Ya. Kardusnya seperti ini. Evercross Gen Pro X. Dalamnya ada kayak gini dan juga dapat bonus kartu 4G dari Telkomsel 14 GB. Nah, mari kita buka. Nah, ini HP-nya. Kita buka. Nah, ini bonusnya yang saya bilang tadi. Dapat kartu simpati. Kemudian ini HP-nya kita singkirkan dulu. Ini dashboardnya. Kita lihat isinya ada apa. Ada buku petunjuk. Ya, seperti ini, kartu garansi dan sebagainya. Ada tulisan Evercross kayak gini. Nggak tahu ini apa ya. Ada kabel USB standar ini. Kemudian charger dan dapat headset. Oke, mari kita ke HP-nya. HP Evercross. Cara desain ini cukup menarik. Mari kita nyalakan. Ya, ini HP-nya sudah nyala. Android Evercross ini sudah prosesor quad core 1.3, dilengkapi dengan operasi sistem Android 6 Marshmallow. Kamera depannya ini 13 MP, cukup bagus ini ya. Untuk kamera depan 8 MP, RAM-nya ini sudah 2 GB. Internalnya memori internal 16 GB. Kemudian untuk layar screennya ini adalah 15 inch, hard glass, dilengkapi hard glass. Resolusinya 720x1280. Kemudian untuk kartu SIM ini 2 SIM aktif semua. Micro SD bisa kamu tambahkan sampai 32 GB. Kemudian yang cukup bagus ini, HP dengan harga 1 jutaan ini sudah dilengkapi dengan fitur fingerprint yang ada di belakang ini. Fitur fingerprint. Untuk warna tersedia varian warna black, white, dan gold. Oke, apabila kamu menyukai video saya, tolong share ke teman-temanmu, kasih like, dan jangan lupa kasih subscribe.